Halo WhatsApp, ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi dari Journey. Udah agak lama nih. Kali ini gue pengen ceritain tentang pengalaman ganti ban si Bumblebee ya Aerox 155 gue. Akhirnya setelah 4 tahun 4 tahun berapa ya? 4 tahun 4 bulan lah ya. Dari Maret 2000 18 akhirnya kemarin tanggal 21 Juli 2022 pagi gua akhirnya ganti pilihannya itu di bengkel ada FDR kurangnya sama 147 14 Kalau FDR itu di bengkel kemarin tuh harganya 420 cuman gua rada suka eh, gua kurang suka kembangannya ya. terus ada ban standarnya IRC kurangnya sama 140 eh 140 70 14 cuman pengalaman kemarin make agak licin ya jadi akhirnya gua nggak uh, milih IRC uh, harganya kalau IRC itu lebih mahal 20.000 dibanding FDR harganya 440 nah, itu udah termasuk ongkos pasang dan gratis uh, nitrogen untuk pengisiannya akhirnya pilihannya gue jatuhkan ke Maxis seperti kalian bisa lihat nih uh, footage nya nih udah terpasang maxis di uh, bumblebee harganya itu lebih mahal 100.000 jadi kemarin tuh gue bayar di 540 terus gue bayar lagi beli uh, apa namanya cairan anti bocor cairan tubeless dengan 30.000 sama ternyata tak dari pabrikan atau dari bengkel karena gue belum pernah ganti ban sebelumnya tuh ada satu Uh, baut tengah itu ternyata miring pasangnya Untung nggak patah kata mekanik yang ganti ban Akhirnya gue ganti juga 7000 Jadi seperti itu kalian bisa lihat nih di bawahnya itu Jadi totalnya kemarin tuh 577 Apa yang bisa gue share pengalaman ganti ban kali ini ya Kalau bisa sih kalau ganti ban itu uh, cari bengkel yang ada mesin untuk khusus penggantian ban ya, Kenapa? Karena kalau pakai dilakukan manual takutnya Uh, bisa berdampak pada uh, velg yang somplak ya Nah kalau di musim itu kan relatif lebih aman Dan lebih cepat juga pengerjaannya Akhirnya ya sekitar setengah jam lah ya Kelar juga uh, penggantian ban nya Terus dari ganti ban itu Jalan lah ngerayain ulang tahun perkawinan kelima belas sama bini Dan si bungsu Wyatt ke Bogor makan mie ayam Dekat pasar anyar Mie ayam bangka. Uh, sepanjang pengalaman itu perjalanan kemarin yang gue bisa ceritakan tentang uh, menggunakan ban Maxxis ini yang pertama itu manfaat yang yang gua rasain bedanya dengan IRC itu adalah bannya lebih empuk. Jadi lebih enak ya. Uh, lebih apa ya, lebih nyaman buat pengemudi ataupun penumpang karena bini pun yang di belakang bilang itu lebih lebih empuk ya. Terasa. Terus yang kedua itu Uh, apa gripnya lebih dapat ya bukan karena gue bandingin dengan masa-masa uh, terakhir pakai RC itu tapi waktu awal-awal pun uh, gripnya itu lebih dapat ya uh, kalau kata mekaniknya karena ini agak uh, ada apa ada soft compound jadi uh, yang gue tahu itu relatif lebih lebih ngegrip ya yang ketiga uh, Surprising itu di konsumsi BBM. Cuman gue isi full di di pertengahan jalan sampai rumah itu masih full juga. Nah uh, jadi gue merasa ini uh, membantu untuk efisiensi BBM lebih baik. Ada yang sempat nanya dulu waktu gue nulis di JBk diri Emang apa uh, korelasinya atau hubungannya antara ban dengan efisiensi BBM? Nah logika informasi otomotif kelas cangkir kopi yang gue pahamin adalah semakin ngawur motor lo semakin besar energi yang dikeluarkan oleh mesin untuk mendorongnya nah semakin sehat motor lo semakin minim tenaga mesin yang disuplai untuk menggerakkan kendaraan kurang lebih itu aja sih yang gue bisa sharing semoga informasi ini bermanfaat sampai ketemu lagi di vlog dari journey berikutnya guys dah